Luis Mia menuju Bali United, debut perdana bareng Persib Bandung di Gbla, trio Mark Klok, Ciro DDS in. Persib Bandung akhirnya mengumumkan Luis Mia sebagai pelatih baru musim 2022-2023. Hal itu diumumkan langsung di situs resmi klub pada Jumat, 19 Agustus 2022. Sebagai bentuk komitmen untuk membangun tim yang berprestasi, baik di level nasional maupun Asia, pada Jumat, 19 Agustus 2022. PT Persib Bandung bermartabat secara resmi mengumumkan penunjukan Luis Mia sebagai pelatih, tulis pengumuman resmi klub, Jumat 19 Agustus 2022. Luis Mia disebutkan akan segera melatih Persib Bandung dan menggantikan Budiman yang sebelumnya jadi caretaker. Persib Bandung sendiri berharap Luis Mia bisa membawa banyak prestasi. Semoga dengan banyaknya prestasi dan pengalaman yang telah dimiliki, baik sebagai pemain maupun pelatih, Luis Mia dapat memberikan dampak positif kepada tim serta membawa Persib kembali ke jalur kemenangan. Sebelumnya, Luis Mia menjadi pelatih Persib Bandung dan pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia juga sempat bermain di dua top Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Debut pertama Luis Mia. Setelah resmi ditunjuk jadi pelatih Persib Bandung, Luis Mia akan langsung menggantikan Budiman. Hal tersebut dilakukan setelah pertandingan Persib Bandung kontra PSS Sleman. Dan nantinya, Luis Mia langsung menuju Bali United sebagai laga pertama berseragam Persib Bandung. Laga Persib Bandung kontra Bali United di pekan ke-6 akan digelar pada Selasa, 23 Agustus 2022 di Gbla Stadion. Luis Mia diprediksi akan mengandalkan trio Mark Klok, Ciro Alves dan David Da Silva di lini serang Persib Bandung kontra Bali United.